Kalau mau ojek bisa, ini memang warga sekitar menyediakan ojek untuk naik ke atas sampai mungkin ya di desa terakhir. Desa terakhir. Banyak orang yang jalan. Ini ya, kita rehat ke rumah makan atau warung makan yang ada di daerah Nepal Panjava. Kita lihat juga menunya nanti apa saja. Hai. Ini goreng apa? Mie goreng apa mie? Ya ini. Pamir busurang, busurang wek. Ya, ya mie goreng telur, mie goreng telur ada? Ada. Dua, terus. Minumnya apa? Hah? Teh manis sangat. Teh manis sangat. Dua. Dua. Oke. Ya, kita istirahat. Kita turun karena sudah sore, sudah jam 4:30 sore. Dan kita harus turun. Sudah banyak pedagang ya, banyak barangkali ada yang mau tuku oleh-oleh juga banyak. Nah, ini cewek-cewek sini tuh hal biasa. Itu mobilnya orang sini ya, sayur-mayur. Cuacanya depan mendung, mudah-mudahan nanti tidak hujan ketika kita nanti sampai di bawah. Kalau orang sini sudah biasa naik mobil ya, naik motor kondisi jalan yang curam. Tapi kalau orang pantai seperti saya, ya harus ekstra nyalinya dikuati. Nah, ini di sisi sebelah timur ya, di sisi sebelah timur. Ini juga tempat area untuk foto-foto, barangkali ingin foto. Dan cuacanya sudah sebetulnya akhirnya sudah itu tempat sepedanya di bawah ya, tempat sepeda yang di bawah itu tempat sepeda. Masih banyak pengunjung sampai hari 4:30 sore.
banyak pengunjung. Karena ini lebaran, jadi bisa sampai malam. Oke, saya mau ngambil sepeda, nanti anak tempat sepedanya di bawah ya. Ya, ini di kondisi ngerekam, gue lihat kan. Nyekel nih soalnya dalam pasal. Ya, kita ikuti jalur untuk pulangnya ya. Jadi kondisinya juga tadi pas berangkat tidak sempat tersonting, sehingga kita ikuti jalur turun sampai di Kecamatan Kaliangkrik. Turun di santai. Kalian benar ya? Iya benar. Oh, pakai motor lagi. Ini keturun ya, Pak? Turun ke Kaliangkrik ya, Pak? Iya. Iya. Oke, bisa lewat. Lewat yuk, saya sini. Ya, kondisinya curam sekali ya. Jadi perhatikan yang mau kesini, mohon untuk kendaraannya betul-betul fit. Kalau tidak fit, dijamin ngebul. Banyak sekali motor mobil yang ngebul tadi. Kalau metik jangan berani-berani, kalau memang metiknya baru ya silahkan, atau masih bagus silahkan. Kok beda ya, kok bener ya. Iya, dewek kok kene mau kok, ya. Iya. Keluar. Oh, bareng karo jalan kae. Buatlah. Cil. Gue bareng malah dewek ya. Didit. Keluar. Oh, keluare beda, Lin. Diarahkan koyo nang kae wingi. Ya orang, nanti kan jebolnya tetap jalan. Cuma kan arahnya menolak kayak lo, sesep. Berarti nanjak kan, temurun ke, bisa sih. Bedakan biar tidak bahaya macet. Nah, ini posisinya terus turun terus.
rampok gue. Ya. Kali Angkrik turun nih, Pak. Kali Angkrik turun, ya. Biasa, Pak, jangkanya.